Halo, selamat datang kembali di channel Dapur Gaptek. Kali ini, kami akan menyajikan video tutorial seputar J Suite for Education, yaitu tentang tutorial Google Formulir. Pada video yang pertama, pembahasan kita mengenai bagaimana cara membuat atau mengakses Google Formulir untuk pertama kali. Sebelum dilanjutkan, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dulu, kemudian nyalakan notifikasi lonceng agar mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video-video tutorial lainnya. Cara membuat Google Form atau Google Formulir ada tiga cara. Pertama, silahkan login dengan menggunakan akun Google, kemudian buka Google Drive Anda. Di dalam tampilan Google Drive Anda, klik tanda plus atau tombol plus baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir, kemudian klik. Langkah yang kedua, kita kembali ke Google Drive. Di pojok kanan atas, kita buka aplikasi Google yang bertanda titik-titik ini. Kita klik dan pilih layanan aplikasi Google Formulir. Akan ditujukan atau diarahkan ke laman Google Formulir. Untuk cara yang ketiga, silakan buka jendela browser Anda, kemudian ketik form.new. Akan secara otomatis Google akan membuat formulir baru untuk Anda. Selamat, Anda berhasil membuat Google formulir baru dengan tiga cara tersebut.